Kolonoskopi adalah pemeriksaan yang membolehkan doktor untuk melihat usus besar dengan menggunakan videoskop fleksibel. Ia juga boleh membuang luka tertentu seperti polip semasa prosedur. Pemeriksaan ini mengambil masa kira-kira 15 hingga 30 minit untuk selesai. Kolonoskopi adalah satu prosedur yang memberi manfaat kerana dapat mengetahui masalah yang berpotensi di dalam usus. Anda perlu menandatangani borang keizinan untuk memastikan risiko-risiko yang berkaitan telah dijelaskan dan difahami. Memerlukan pembersihan usus besar secara menyeluruh untuk membolehkan paparan jelas semasa pemeriksaan. Usus besar mestilah bersih sepenuhnya. Sehari sebelum pemeriksaan, anda perlu mengikut arahan mengenai persediaan khas dan cara pengambilan pemakanan anda. Pemakanan yang betul adalah untuk membersih saluran najis dan kolon. Penyediaan kolon yang betul akan memberi pandangan yang jelas supaya polip dan belur kanser dapat dikesan. Sehari sebelum pemeriksaan, anda tidak dibenarkan mengambil makanan yang mengandungi serat yang tinggi seperti daging merah, sayuran dan buah-buahan. Jangan ambil minuman penusu dan makanan yang mengandungi pewarna. Anda dibenarkan mengambil bubur, sup, telur, ayam dan roti putih. Anda digalakkan minum air jernih, teh dan 100 plus. Anda perlu minuman yang banyak selepas mengambil ubat dan bergerak untuk menggalakkan pembuangan air besar. Kesan dari ubat adalah najis yang cair. Anda akan kerap membuang air besar. Anda dikehendaki memantau najis supaya bebas dari tahi. Jika masih kotor, anda akan dikehendaki minum berlebihan. Najis anda akan cair dan berwarna kuning apabila anda sedia untuk diperiksa. Kemungkinan prosedur ditunda jika usus tidak dibersihkan sepenuhnya. Penjelasan yang lebih terperinci boleh diperolehi daripada doktor anda. Pada hari temujanji, sila kemukakan kad temujanji dan surat deposit di kaunter pendaftaran di tingkat bawah semasa mendaftar, diikuti dengan membuat bayaran deposit di kaunter juru wang di farmasi, kemudian terus ke pusat endoskopi di tingkat 4. Sebelum prosedur, anda akan diminta untuk menukar pakaian dan memakai gaun pesakit. Sila tinggalkan semua barang berharga di rumah. Sila beritahu jika anda mempunyai sebarang sejarah pembedahan atau perubatan, alahan atau sekiranya anda mengambil ubat biasa seperti kencing manis, tekanan darah atau pencair darah. Anda akan diminta untuk menanggalkan gigi palsu atau cermin mata. Kanula akan dimasukkan ke dalam saluran darah di tangan anda
dibuat sementara untuk memberi ubat pelali atau ubat tahan sakit dan lain-lain ubat. Ia akan ditanggalkan apabila anda discharge dari pusat endoskopi. Anda akan dibaringkan pada sebelah kiri anda. Doktor kemudian akan memasukkan kolonoskop ke dalam usus besar melalui dubur anda. Ini tidak menyakitkan tetapi akan berasa sedikit ketidakselesaan. Udara akan digunakan untuk mengembangkan usus supaya paparan lebih jelas. Udara ini akan menyebabkan anda berasa kepung. Semasa pemeriksaan dijalankan, anda mungkin dialihkan semula untuk memudahkan laluan kolonoskop melalui sepanjang usus besar anda. Doktor anda mungkin mengambil beberapa biopsi tisu jika dia mendapati sebarang tisu yang tidak normal atau pertumbuhan untuk penyiasatan. Anda akan direhatkan sehingga pulih sepenuhnya. Pada mulanya, anda mungkin berasa sedikit kembung perut, kesan daripada udara yang dipam ke dalam kolon anda. Perasaan ini akan beransur reda. Anda boleh memulakan pemakanan seperti yang diarahkan oleh doktor. Makanan yang pertama haruslah makanan yang ringan. Jika anda diberi ubat pelali, anda mungkin berasa mengantuk. Jangan memandu atau mengendalikan jentera yang memerlukan pertimbangan atau kemahiran atau minuman arak untuk sepanjang hari. Anda dinasihatkan supaya tidak mengambil ubat pelali yang lain selain yang ditetapkan oleh doktor anda. Elakkan daripada menandatangani dokumen undang-undang dan membuat keputusan penting sehingga keesokan harinya. Pastikan anda pulang ke rumah dengan ditemani oleh ahli keluarga atau rakan selepas keluar dari pusat endoskopi. Sila hubungi doktor perunding jika anda mengalami kesakitan yang teruk atau ketidakselesaan pada perut, najis berwarna kehitaman, darah di dalam najis atau muntah anda, demam yang teruk, kemerah-merahan, sakit atau bengkak di tempat suntikan yang berterusan melebihi 24 jam selepas pemeriksaan.